Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di channel Mbah Rifai bin dari Kun Oke, okay, teman-teman, kali ini saya akan mereview um, sebuah uh, impact ya Atau bor impact yang namanya ini portable ya JLD Tools Jerman Teknologi ya ini dari Jerman uh, Oke, okay, langsung saja ini kegunaannya itu banyak sekali teman-teman Untuk alat pertukangan ya Yang jelas untuk uh, perbengkelan di Dimana ini tenaganya kuat sekali ya dan cukup kuat digunakan untuk uh, membuka baut ya. Ini dia tampilannya teman-teman ya. Jadi uh, selain merek ini ada lagi sebenarnya yang bagus juga bos ya namanya bos b -O -S -H kalau nggak salah uh, itu juga bagus. Kalau yang di bawah ini saya kurang rekomendasi karena ini sudah banyak sekali digunakan oleh tukang-tukang uh, ya atau perbengkelan-perbengkelan. Ya. Di sini ada juga kartu garansinya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa diklaim atau tidak saya tidak tahu yang jelas uh, ada kartu garansinya. Dan di sini ada buku-buku petunjuk dan sebagainya ya. Nah, di sini itu spesifikasi impact cf 48 volt ya. Ada yang 36 ada yang 48 volt. Motor brush brush ya. Pakai brush engine ini ya. Baterai 48 volt. Terus speednya 3000 3000 per detik lah ya as setengah in ya max torque torque nya ini 350 sampai 700 nm itu saya nggak tahu apa nm itu ya yang jelas putarannya ya nah di sini ada uh, tulisan tulisannya ya ini seperti ini teman teman kalau yang ini apa ini uh, kartu garansi ya oke okay. dan saya sudah coba teman teman ya ini bahannya di sini karet ini ada karetnya, jadi pegang untuk nyaman ya. Ini plastik dan di sini untuk tempat baterai. Nah, di sini ada gel tools. Nah, di sini ini, ini besi nih, besi ya. Kalau nggak besi aluminium. Ini untuk tembakannya, ini untuk untuk mencetnya ya. Ini untuk kanan kiri, untuk putaran ke kanan dan putaran kiri atau sebaliknya ya, bolak balik ya. Ini bisa bolak balik teman teman ya. Nah, yang didapat ini, terus ada kunci-kuncinya ya atau uh, shock ke sininya ya. Jadi ada berapa ini? Hmm. Ada beberapa yang bisa dipakai ya. Cukup banyak teman-teman untuk uh, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya ada 10. Dan 11 sama yang ini ya sini. Oke. Okay ada chargernya juga teman-teman ya ketika ngecas ini nanti akan merah dan ketika full ada warna hijau ya ini dan ini ada baterainya teman-teman baterainya berat juga ini insya Allah original ya 88 FE F VF ya VF ya terus ini 48 volt ya teman-teman ya jadi tenaganya cukup kuat ada dua PCS ya untuk baterainya kita coba ya teman-teman ya di sini untuk nyalanya gimana ya nah di sini ada lampunya teman-teman lampu ini gunanya untuk menyinari yang uh, nanti di untuk ngebor atau untuk dan sebagainya lah ya nah ini untuk nih untuk jalannya nah ini untuk ke kiri bisa diatur ke kanan juga ini untuk ke kanan ya seperti itu ya ini ada indikator baterainya di sini juga ya, jadi sangat bagus teman-teman. Oke, okay? oke, okay, uh, mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.